Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita akan bermula daripada muka surat yang ke-72. InsyaAllah. Ada siapa-siapa yang mempunyai soalan atau apa-apa yang ingin ditanyakan? Dari minggu lepas ataupun apa-apa yang baru? Tiada? Okey, kita sambung daripada minggu lepas. Masih dengan perkakas perumahan dan juga bilik-bilik dalam rumah. Okay, so yang pertama di sini al-mithal. Al-mithal maksudnya contoh. Apa yang dia nak ada kita di sini adalah untuk membuat ayat mengikut contoh-contoh. Okay, dia akan belajar sedikit demi sedikit. Dia akan mula dengan ayat-ayat yang pendek. Okay, apa lepas tu dia akan gabungkan semua menjadi satu, mungkin satu perenggan. Alhamdulillah. Okay, di sini dia kata mada turidu. Turidu ialah apa yang awak mahu. Okay, saya terus translate lah. Apakah yang awak mahu? Okay, yang awak mungkin inginkan lebih sesuai lah. Apakah yang awak inginkan? Okay, saya uridu. Okay, saya mahu atau saya inginkan sitarodan. Sitarodan adalah langsir. Okay, so di sini kita tengok, kita buat satu note. Okay, uridu bila dia kata saya datang, saya ingin. Okay, perkataan yang datang selepas tu ada tanda, tanda atasnya, tanda fathah, sitarodan. Okay, ini dia ingin, saya ingin. Okay, apa yang dia ingin adalah objek. Beza subjek dan objek. Dalam bahasa Melayu kita ada subjek, maaf, sub, check, okay, dan kita ada objek. Okay, kalau saya ada contoh, Abu, nendang bola. Okay. Di sini subjek adalah siapa yang buat dia. Okay. Dan yang dia kena apa, yang dia kena buat dia panggil objek. Ya. Yang di tengah-tengah ni adalah kata kerja. Okay. So, dalam bahasa Arab, objek dia panggil maf'ulun bihi. Objek dia panggil maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Okay. Kata kerja dia panggil fa'lun. Fa'l. Okay, dan subjek dia panggil fa'il. Okay, subjek sama seperti orang yang buat dan pembuat, ya. Ataupun pelaku. Ya. Ada soalan di sini? Okay. Dan kita melihat di sini, satu perkara yang kita tengok ini adalah objek dalam bahasa Arab. Okay, iaitu maf'ulun bihi tandanya, okay, pada untuk sekarang ni tandanya, okay, yeah, fathah. Ya, yeah, tuan. Ya, ya. Yeah, yeah. Ada soalan ke tadi? Loh, pakcik, oi, pakai lah. Oops. Okay. Siapa kah itu? Minyak orang. Okay. Terus, tandanya adalah fathah. Okay. So, contoh. Kita tengok. Sita rotan. Okay. Tanda yang masuk di sini adalah tanda hujung. Okay.
Saya betulkan sedikit. Example-nya adalah sitarotan. Okay. Tanda bukan tanda mana-mana, tanda pada hujung. Adalah fathah. Okey, jadi uridu sitarotan. Okey. Dengan cara yang sama kita buat untuk contoh yang lain, mungkin furnan, okey. Iaitu awan. Contoh yang pertama di sini dia kata madha, ini tak ada perubahan. Madha turidu. Apakah yang awak inginkan? Okey, jawapannya adalah uridu. Okey. Kita tengok beza dia, uridu dengan turidu. Okey, alif dengan ta. Ta kalau awak, alif kalau saya. Uridu furnan. Furnan. Okey, tanda dia tanda atas. Tanda fathah. Sebab ini adalah maf'ulun bihi. Kita ambil satu lagi contoh. Mungkin kita ambil contoh sariron. Okay. Yang kedua. Tanya, mada turidu. Okay. Kalau kita tulis setiap-tiap kali untuk semua, senang kita ingat. Turidu adalah apa yang awak nak. Tak perlu kita duduk dan hafal. Kita hanya tulis saja insyaAllah. Dan kita ada uridu. Sariran. Uridu sariran. Okay. Okay, dia ada tanda alif kat hujung dia. Apabila perkataan tu tak ada ta marbutah, dia akan ada tanda alif. Dan dia tak ada al juga. Okay, itu adalah untuk contoh yang pertama. Al-mithal yang pertama. Al-mithal yang kedua. Okay, dia punya contoh lebih kompleks. Bukan lebih kompleks, ada lebih banyak perkataan. Okay, so dia kata di sini, askunu, okay, askunu kita tahu saya tinggal, okay, askunu awak tinggal, okay, askunu fi hayyil jami'ati, saya tinggal di kawasan university, askunu fi hayyil jami'ati, okay, yang seterusnya adalah askunu fi syaqqatin jamilatin, saya tinggal di sebuah apartmen yang yang cantik, eh, syaqqatin jamilatin. Okey, dan seterusnya dia kata asyaqqatu, okey, tadi sebuah apartmen, okey, seterusnya asyaqqah. Okey, bilik apa apartmen tersebut, eh, asyaqqah fi, berada di daur al-khamis, tingkat yang lima, ada di tingkat kelima, tingkat lima. Okay, tingkat lima. Tingkat lima. Bukan daurul khamsa, ni daurul khamis. Okay, cara sebut dia lain sikit. Ya. Daurul khamis. Okay, seterusnya, dia kata fisyakati, di dalam apa tersebut, khamsu ghurafin, ada lima bilik, eh? Khamsu ghurafin. Okey, dengan itu dah habis untuk yang contoh yang pertama. Kita ambil satu contoh insyaAllah. Mungkin kita ambil yang ini, yang talis lah. Okey, okay, so dia kata yang paling terbaik adalah kita tulis balik, eh? Okey, contoh yang kedua. Okey, ambil tadi. Okay. Dia kata di sini, subhanallah. Oops. Askunu. Fi. Hai. Il. Jami'ati. Okay. Seterusnya dia kata askunu fi syaqqatin jamilatin, saya tinggal di sebuah apartmen yang cantik. Syaqqatin
cotton, jaminatin. Okay, seterusnya asyaqqah fi ad-dawr al-khamis. Okay, di sini adalah ad-dawr ats-tsalits. Okay, kita tengok di sini ad-dawr ats-tsalits. Okay, daripada syaqqah dia jadi asyaqqah sebab sekarang dia bercakap berkenaan dengan flat tersebut ya. Okay, asyaqqah tu berada fi ad daur al-thalitha. Syaqqatu fi daur al-thalithi. Dan dia kata ada tiga bilik. Okay. Ada tiga bilik. Fi syaqqati. Fi syaqqati ada berapa bilik? Dia tulis nombor tiga, okay. Ada thalathu ghurafin. Kita hanya tengok balik apa contoh yang dia beri di sini dan kita tulis dengan cara yang dengan cara dia, okay. Okey, kalau tak ada soalan kita akan bergerak ke muka surat yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini dia kata uridu. Okey, saya ingin uridu. Okey, sekali lagi ya, syaqqatan di sini adalah maf'ulun bihi, tanda dia adalah tanda fathah di atas. Uridu syaqqatan min fadlik. Please. Okay, seterusnya. Ladaina, jawab dia. We have. Ladaina syaqqatun jamilatun. Kami ada apartment yang cantik. So, seterusnya kata, uridu. Sekali lagi, ya, musyahadata. Dia ingin tengok sesuatu. Ha? Musyahadata. Uridu musyahadata. Ini yang diinginkan. Ha? Musyahadata ini adalah yang diinginkan. Ha? Uridu musyahadata asyaqqati. Okay, dan seterusnya dia jawab hadihi hiya syaqqatu. Okay, inilah dia apartment tersebut. Okay, so orang yang bertanya dia kata hadihi syaqqatun jamilatun. Ini adalah sebuah apartment yang cantik. Okay, jadi di sini kita tengok dia pakai perkataan hadihi hiya sebab syaqqatu adalah feminine. Kalau kita tengok contoh di sini semuanya adalah feminine, so kita pakai sama hadihi hiya atau hadihi dengan jamilatun. Kalau sesuatu yang mudzakkar kita akan cakap jamilun, tapi di sini adalah jamilatun sebab dia adalah semuanya adalah muannats. Okay. Jadi kita ambil satu contoh, mungkin kita ambil contoh thallajatun. Thallajatun. Jadi dia kata, uridu thallajatan min fadlik. Contoh yang pertama dia kata, uridu, saya inginkan, uridu, apa yang saya inginkan, thallajatun. Dan, dia tak ada tun, thallajatan min fadlik. Min fadlik. Okay, so jawapan dia tadi ladaina, kami ada, we have ladaina. Okay, we have thallajatun. Okay, jamilatun. Okay, kalau kita nak cakap besar, kita akan cakap ladaina thallajatun kabiratun. Maksudnya yang besar, kabiratun. Okay, seterusnya. Apa yang dia kata di sini? Uridu musyahadata syaqqati. So, dia kata, uridu, saya ingin apa yang dia ingin buat sekarang, dia ingin untuk melihat.
Jadi musyahadata. Uridu musyahada. Okay, saya ingin melihat uridu musyahadata al-thallajatu. Al-thallajati. Okay, uridu musyahadata thallajati. Tidak bisa kata alif di sini. Okay, uridu musyahadata thallajati. Okay, seterusnya dia kata, hadihi, inilah dia, hadihi. Iya. Hadihi ya, ada al, eh? Sebab dia bercakap berkenaan dengan sesuatu yang spesifik, ya. Al-thallajatu. Okay, so jawapannya yang seterusnya itu hadihi, ini adalah sebuah, ini adalah sebuah. So dia jadi hadihi thallajatun. Okay, dia boleh kata jamilatun, eh? Seperti tadi ya. Jamilatun. Tapi kalau dia nak kata kecil, okay. Saghiratun. Saghiratun. Okay. So, selesai. Kita akan buat untuk yang seterusnya. Ada empat lagi. Ya. Tiga, empat. Okay, di sini ada beberapa soalan. InsyaAllah kita akan cuba jawab semuanya. Dia tak ada jawapan yang tertentu. Ha? Kita boleh jawab apa yang sesuai, insyaAllah. Tapi dia ada cara jawab dia. Okay, aina taskunu, di manakah kamu tinggal? Okay, so kita boleh cakap askunu. Dia tak askunu sebab saya tinggal lah. Askunu fi. Askunu fi, fi mana? Fi balad. Okay. ataupun fi hayy, ya, sebab contoh di sini ada hayy. Ya. Fi hayy. Dakhal mahdud. Ya, beria. Dakhal mahdud bukan hayy, ya. Hayy sini hayy tiba. Tiba. Kalau yang di apa khaldi itu tidak pasti ya hayy juga kan? Ataupun hayy al-hamra, al-hamra. Okay. Kalau dah dakhal mahdud dah mungkin ada beberapa hayy di sini ya, tapi salah satu adalah tiba ataupun taiba. Askunu fi hayyi, okay, yang seterusnya, yang sesuai. Okay, hal taskunu fi syaqqatin, adakah kamu tinggal di dalam sebuah apartment? Okay, kalau na'am, betul na'am, kita kata ya betul na'am. Okay, na'am, betul askunu fi syaqqatin. Fi syaqqatin, okay, betul lagi. Askunu fi syaqqatin. Saya tinggal di dalam sebuah apartment. Okay. Hal taskunu fi baitin. Okay. Mungkin di sini kita kata la. La. Lepas tu sama. Askunu fi syaqqatin. Okay. La askunu fi syaqqatin. Okay. Seterusnya. Ma rakmu baitika. Apakah nombor rumah kamu? Ha? So, di sini jawapan yang sampai sekarang ni dia hanya tulis nombor saja. Okay, kita tulis nombor je lah macam empat. Eh. Okay, rumah saya lah nombor empat. Eh. Okay, ma rakmu syaqqatika. Apakah nombor apartment kamu? Eh? Okay, mungkin 12. Eh. Okay. Kam ghurfatan fi baitika? Okay. Arba'ah. So, di sini dia ada cara jawab. Eh? Okay. Dia akan cakap, maksudnya di dalam rumah saya. Fi, okay. Fi baitika maksudnya di dalam rumah kamu. Kalau di dalam rumah saya, jadi fi baiti. Baiti, Masya Allah, betul. Fi
baiti, di dalam rumah saya ada, katalah lima, khamsu, khamsu ghurafin. Ini adalah perula. Ghurfatun adalah satu saja. Ini adalah ghurafin. Di bilik saya atau di dalam rumah saya. Ghurfatun adalah satu bilik. Ya. Ghurfatun wahidatun. Kalau dua, ghurfatan. Okay. Tiga, thalatha ghurafin. Thalathu ghurafin. Okey, seterusnya. Kam ghurfatan fi syaqqatika. Okey, ada berapa bilik di dalam apartmen kamu. Eh? So, dia kata, di dalam apartmen saya, fi syaqqati. Ya. Di dalam bilik apartmen saya ada, mungkinlah kata, empat lah katakan. Arba'un ghurafin. Okay, seterusnya. Fi ayyi daurin asyaqqatu. Okay, di mana, di tingkat berapakah apartment tersebut. So, dia kata, ni asyaqqatu, bukan dia tak kata syaqqatuka. Kalau syaqqatuka, baru kita cakap syaqqati. Tapi dia kata asyaqqatu, so jawapan dia adalah asyaqqatu. Apartment tersebut, okay, berada di tingkat fi, fi tingkat berapa? Salas. Tengok, kita tengok contoh dia buat. Ha? Kita boleh cakap ad-daur al-rabi', ad-daur al-thalith. Okay, cara-cara tulis dia lain, bukan salas, ha? Dia thalith. Ha? Dia yang apa, kelima, keenam. Ha? Okay, so dia contoh. Ha? So, katalah kita di sini tujuh. Ha? As-sabi'. Ha? Oops. Fit. Dauri di tingkat fit daur as-sabi'ah. Sabi'ah ke sabi'ah? As-sabi'ah, dia tak letak merebutan di hujung. Fit dauri sabi'ah. Di tingkat yang ke tujuh. Okay, fitdauris sabi'. Ada soalan sebelum kita bergerak lebih jauh, insyaAllah. Ada soalan satu, ya, Ladaina tu. Ya, tuan. Ada saya jumpa ada, ada Andana boleh pakai? Aindana ataupun Ladaina, dua-dua boleh. Dia memang, memang bukan-bukan orang panggil apa? Slang atau Andana lah. Tak. Ainda tu memang dalam fusha. Ainda dengan lada. Dua-dua hampir sama maksudnya. Okay. Aindana ataupun ladaina. Ainda. Lepas tu ada satu lagi. Ma'a. Ma'a ada lain pula. Ma'a dengan. Dia. Dengan. Bersama. Bersama. Macam tu. Okay, seterusnya. Muka surat yang ke seterusnya. Lihat, dengar dan baca. Yang pertama, baitun. Yang kedua, syaqqatun. Yang ketiga, ghurfatun. Yang keempat, hammamun. Yang kelima, matbakhun. Yang keenam, daurun. Daurun maksudnya tingkat. Yang ketujuh adalah sarirun. Yang kelapan adalah sitaratun. Seterusnya, arikatun, sajadatun. Okay. Ghurfatu naumin. Okay. Ghurfatu naumin dan ghurfatu julusin. Okay. Di sini, sesuaikan dengan perkataan yang sama. Naam. Okay, na'am. Seterusnya, na'am maksudnya ya. La, tidak. Rakmun, nombor. Talajatun, berarti sejuk. Jamilatun, cantik.
atas gunung awak tinggal. Hayyun adalah kawasannya atau neighborhood. Okay, di sini yang seterusnya. Tandakan X pada kalimat yang berbeza daripada yang lain. Okay, hurufun adalah plural. Hurufun adalah plural yang berbeza di sini adalah hurfatun. Hurfatun maksudnya satu bilik. Okay, di sini jamilun, jamilun, jamilatun. Okay, jamilatun adalah apabila yang disifatkan itu adalah sesuatu yang yang jantina dia adalah perempuan. Muannas. Okay, uridu, uridu, turidu. Okay, saya ingin, saya ingin, awak ingin pula. Okay, matar. Okay, di sini beza antara ada al dengan tak ada al. Okay, di sini kita tengok dengan sangat careful, dengan sangat berhati-hati. Matarun. Okay, matarun. Okay, al-mataru. Al-mataru. Okay, ini penting. Kalau tak ada al, dia akan ambil tanwin. Kalau ada al, tidak akan boleh mengambil tanwin. Ada maksud dia? Matarun maksudnya adalah sebuah ataupun suatu lapangan terbang. Okay. Tanya tanda kalau numata dengan numa tu, kalau dia ada memang dia ada maksud kalau, di kalau kata al-matarun. Maksud dia adalah di sini adalah suatu lapangan terbang. Okay, ataupun an airport lapangan terbang. Okay, kalau yang al, dia membawa maksud lapangan terbang itu. Okay, maksudnya dia sedang merujuk kepada sesuatu lapangan terbang yang spesifik. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris mungkin lagi senang nak tengok. Kalau dalam dia jadi an airport. The airport. Ya, an airport dengan the airport lah, itu beza dia. Definite. Nah, definite lah. Kalau dalam bahasa Melayu nak tengok tu, dia itulah kot lah. Ataupun itu ataupun ini lah, lapangan terbang itu, lapangan terbang ini. Lapangan terbang. Apa dia? Rumah dekat Roh tu, Al-Mataru. Halo? Saya tak dengar sekali lagi. Dia punya ini adalah ini adalah ya ini adalah kaedah dalam bahasa Arab kan? Kaedah dia adalah kalau dia ada al dia tidak boleh ambil tanwin. Okay, ini kaedah yang akan apa yang akan membezakan apabila kita ada satu ayat yang panjang kan? Okay, so seterusnya sama tandakan perkataan yang berbeza. Okay, hadhihi asyak hadhihi syaqqatun jamilatun. Okay, dan hadhihi syaqqatu jamilatun, hadhihi syaqqatu jamilatun. Yang berbeza di sini adalah yang ini ya. Okay, so di sini ada kita dapat sedikit perbezaan antara tanwin dengan tak ada tanwin ya. So, di sini kita tengok jamilatun, jamilatun, jamilatun. Okay, tapi syaqqatun, syaqqatu, syaqqatu, apa beza maksud yang pertama dengan daripada yang kedua seterusnya. Okay, yang pertama dia membuat maksud hadhihi syaqqatun jamilatun, maksudnya ini adalah sebuah apartmen yang cantik. Okay, ini adalah sebuah flat yang cantik lah. Saya malas nak pilih apartmen yang cantik. Okay, yang kedua pula membawa maksud hadi syaqqatu jamilatun. Okay, flat ini cantik. Okay, dia membawa maksud dia maksudnya berbeza. Kalau saya cakap hadi syaqqatun jamilatun, ini adalah sebuah flat yang cantik. Okay, hadi syaqqatu jamilatun. Okay, flat ini cantik. Okay, itu beza maksud antara dua.
Okay, seterusnya. Ini beza dia hanyalah tingkat 2, tingkat 2, tingkat 3. Ini beza dia. Okay. Al-matbakhu, okay. Dapur, fi, ad-daur, berada di tingkat al-thalithi. Okay, seterusnya. Ma rakmu baitika, ma rakmu baitiki, perempuan, ma rakmu baitika. Okay. Ki beza dia, sebab dia bercakap dengan seorang yang wanita. Seterusnya, kam sitaratan fil ghurfati, ada berapakah langsir di dalam bilik tersebut? Soalan seterusnya, kam sajadatan fil ghurfati, ada berapakah permadani di dalam bilik tersebut? Sama. So, beza di sini adalah sajadah dengan sitar. Ada soalan sebelum kita pergi ke muka surat yang seterusnya? InsyaAllah tak ada. Okay, saya akan habiskan, saya akan akhiri meeting. Lepas tu saya akan start balik, insyaAllah. Sebab waktu dah hampir sampai. The meeting will end in 10 minutes. Okay, bismillah.